binatang lain banyak kalau itu yang seperti biawak, cuman kan biawak nggak ada harganya, jadi biarin aja. Iya, betul. Yang bisa menghasilkan gitaran yaitu tenggiling sama ular. Ya, orang banyak ke sini. Sebenarnya di sini ada pendulangan emas. Gemet. Gila, cek tambang di. Sampai mau ambil alat-alat buat menggali tanah, mau ambil kawan orang 15 tahu-tahu sudah menikah. Cuma mau tanya, lahir di mana, Nek, ini? Di Rantau Layung. Rantau Layung. Di mana itu, Nek? No, Tenggelam. Bapak, banyu manggesak naik. Banyu naik terus. Habis rumah-rumah dibongkar, bawa kemari, pindah. Tapi diganti rugi enggak? Diganti, tapi kadang sesuai. Memang desa di sini namanya juga desa tertinggal. Desa memperhatinkan desa tertinggal. Mayoritas, tahu mayoritas? Tahu. Masyarakat ini tani. Tapi tani jangan sembarangan. Tanpa ada orang tani nggak makan itu yang kerja-kerja di kantor itu. Mau makan apa dia? Betul. Nah, justru yang sebetulnya itu orang tani ini yang benar-benar dihimbau, dipimpin, dipupuk. Karena dari anak segini, sampai jadi jenderal, itu tanpa ada orang tani nggak bisa makan. Ya. Tadi sekitar jam 10 kami dapat laporan adanya binatang bekantan, anak bekantan. Kronologisnya yaitu masyarakat sana menemukan terjatuh dalam kelotok. Kemudian diselamatkan oleh masyarakat sekitar sana. Karena kondisinya lemas, kami tidak berani melepas kondisi. Masyarakat bilang saya ini, masyarakat di sini kan bagaikan lilin. Terus dia dibakar, dia yang terbakar, yang terangnya orang. Ya seperti itulah nasib masyarakat Riang Kanan secara umum. Kalau misalnya ya di atas
waduk klaim kanan ini tidak ada penghuninya, ya mungkin lebih aman. Pertama, waduknya sendiri tidak ada gangguan dengan kedangkalan-kedangkalan sungai. Yang kedua, hutan menjadi lebih aman karena tidak ada manusia yang mengganggu hutan. Kemudian dari binatang-binatang juga lebih aman. Artinya kehidupan itu lebih bagus.